Bersua kembali, Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Sri Dr. Mohamad Soleh Said Keruak hadir di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Beliau hadir bagi merasmikan acara pembukaan KL Converge 2015 dan bagi mengetahui apakah antara menarik di majlis berkenaan. Kita bersama rakan setugas Isra Khalid. Isra, apa yang anda boleh kongsikan bersama saya? Okey, terima kasih rakan setugas di studio. Tahun ini merupakan tahun kedua penganjuran KL Convergence di mana ia tampil sebagai satu persidangan dan pameran yang menampilkan bagaimana ataupun menunjukkan bagaimana kuasa komunikasi tertumpu ini dapat memajukan gaya hidup digital untuk semua rakyat Malaysia, di mana ia memberi ruang kepada multimedia, aplikasi internet dan pemain-pemain industri kandungan kreatif untuk berkongsi idea, bertukar pendapat dan juga meneroka peluang-peluang baru untuk memajukan industri komunikasi dan juga teknologi maklumat dan digital di negara ini. Dan dengan tema tumpuan dan keterangkuman digital, KL Convergence selain daripada menampilkan peserta-peserta dari pelbagai agensi, syarikat dan juga badan-badan yang terlibat dalam industri ini yang tampil dengan pelbagai produk dan inovasi mereka, KL Convergence turut hadir dengan pelbagai program menarik yang dan juga kelas-kelas yang dikendalikan oleh personaliti-personaliti dan juga tokoh-tokoh dalam industri ini. Bagaimana peluang dapat dicipta, dapat diteroka melalui dan bagaimana platform ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu hidup dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dan ia dan itu antara yang ditekankan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia dalam ucapan perasmiannya sebentar tadi, di mana beliau memberitahu bahawa internet pada ketika ini telah menghasilkan pelbagai peluang untuk setiap orang menjadi usahawan, dan ia juga memberikan peluang kepada para usahawan untuk meningkatkan lagi pengeluaran dan pendapatan mereka. Di mana kajian pada ketika ini telah mendapati bahawa internet ini telah menghasilkan antara 2 hingga ke 3 trilion US dollar keuntungan pada setiap tahun, dan ia juga selaras dengan apa yang dihajati oleh kerajaan, di mana komunikasi, kandungan dan infrastruktur ini merupakan salah satu daripada bidang ekonomi utama negara, dan ia penting untuk memberikan tumpuan terhadap bidang ini kerana selaras dengan impian kita untuk mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 51.5 bilion ringgit menjelang 2020. Dan itu antara yang diperkatakan oleh menteri dalam ucapan yang tadi, dan lebih lanjut lagi akan dilaporkan dalam buletin awal ni pada jam-jam berikutnya. Jadi teruskan bersama kami di saluran 501 dan astroawani.com, dan jangan lupa KL Convergence bermula hari ini hingga Sabtu dan masuk adalah percuma. Saya kira itu saja yang saya boleh bawakan dari KL Convention Center pada hari ini, pada ketika ini. Teruskan dengan laporan seterusnya. Terima kasih.